Bertemu lagi dengan aku, Cindy Segitolia. Kali ini aku lagi berada di Bukit Gantole, Nyamat, Sagala Herang, Subang. Yuk teman-teman ikuti terus keseruan kita di sini. Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama aku, Cindy Segitaulia. Seperti biasa, aku akan membahas berbagai info seputar traveling, perjalanan, dan destinasi yang asyik buat teman-teman kunjungi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan follow aku IG Cindy Segitaulia. Ya teman-teman, dikarenakan masih pandemi corona yang belum reda, teman-teman tetap jaga protokol kesehatan 5M ya, dan semoga sehat selalu. Perjalanan kita mulai dari wilayah Wanayasa ya, teman-teman bisa menggunakan bantuan dari Google Maps untuk menuju lokasi ini, atau bisa cek di videoku yang mengupas situ Wanayasa. Kali ini aku kembali ajak kalian jalan-jalan ke tempat Gantole dan Paralayang. Lokasinya nggak terlalu jauh dari Bukit Paralayang Santiong yang sempat aku bahas di video sebelumnya. Kali ini kita mampir ke Bukit Gantole Nyemot di Kecamatan Serang Panjang Subang. Bukit Gantole Nyemot ini termasuk pariwisata baru, makanya akses jalan menuju tempat ini masih dalam tahap perbaikan, begitupun di tempat wisatanya. Di jalanan ini kita belok ke kiri ya, masuk ke Jalan Desa Cinta Mekar. Jalannya agak sempit ya, harus hati-hati dan tetap fokus saat berkendara di sini. Yuk teman-teman kita lihat seperti apa kondisi perjalanannya dan keindahan apa aja yang kita temui sepanjang jalan tersebut. Terdapat spanduk Bukit Gantole Nyemot terpampang di pinggir jalan. Kalian kemudian belok ke kiri mengikuti jalan desanya. Pemandangan sawahnya emang bikin adem untuk datang ke sini. Emang enaknya menggunakan motor sih, tapi bagi teman-teman yang lebih suka menggunakan mobil, gak apa-apa, jalannya masih aman kok untuk dilalui mobil. Asal supirnya udah jago nyetir ya, kayak papaku. Di sini juga terdapat spanduk wisata Bukit Nyemot. Kalian tinggal ikuti saja petunjuk jalannya. Saya suka dengan suasana perjalanannya, terlihat adem, hijau, dan segar. Bunda aku itu hobinya foto-foto, jadi setiap ada view yang bagus, dia pasti minta berhenti buat ambil foto. Kita udah hampir nyampe ke tempat lokasi Bukit Nyemot. Akhirnya kita mulai mendekati Bukit Gantole Nyemot ya teman-teman. Untuk perjalanan dari Kota Purwakarta ke sini ditempuh sekitar 1 jam ya. Oh iya, aku datang ke sini gak bayar kok teman-teman. Di sini gak ada petugas jaga tiket atau apapun.
Jadi ini gratis, tapi gak tahu juga ya, kalau kebetulan pas lagi ada pertunjukan para layang atau gantole, mungkin kalian akan diminta bayar tiket untuk menonton pertunjukan. Biasa yang namanya Bukit Paralayang dan Gantole pasti menyuguhkan panorama alam yang bagus. Nah, seperti inilah suasananya. Kita di atas bukit yang pemandangannya berupa lembah yang hijau dan menawan. Selain itu, suasana di sini sepi, tenang dan masih asri, teman-teman. Pokoknya enak banget suasananya di sini. Bukit Nyomot ini pun memiliki latar view yang sangat cantik. Teman-teman yang hobi dengan aktivitas motor trail, ini adalah tempat yang cocok buat kalian. Karena balapan motor itu harus di lintasan khusus ya, bukan di jalan umum, apalagi di jalan raya, bahaya itu. Nah, lintasan balap motornya melewati jalan ini, teman-teman, persis di samping tempat para layang. Nongkrong di sini di bawah pohon sawit sambil melihat kakak-kakak yang sedang latihan balap motor trail. Oh ya teman-teman, Bukit Nyomot ini emang berada di lokasi perkebunan sawit. Jadi tidak heran kalau di sekitar sini banyak terdapat pohon sawit. Di sini juga ada toilet, cuman toiletnya kotor. Sekian mengenai informasi singkat kali ini, semoga bisa bermanfaat dan juga menjadi referensi buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini. Dan apabila teman-teman mempunyai pengalaman lain saat berkunjung ke Bukit Nyomot, jangan lupa untuk ceritakan pengalaman kamu juga di kolom komentar vlog ini. Saya tunggu ya. Oke teman-teman, sekian dulu videoku kali ini. Aku ucapin terima kasih ya buat teman-teman yang selalu setia mengikuti setiap video di channelku. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channelku, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. See you next video, bye.